enggak, bukan begitu. SOP-nya emang begitu, Pak. SOP pakai otak kamu. Yaudah, ya. Orangnya kayak gimana enggak kubayar? Yaudah, Pak. Di mana JNY kamu? Saya di Pasar Minggu, Pak, kantornya. Ya, soalnya kalau... Pakai otak kamu, tau enggak? Saya mau nyolong, rumah saya ada. Bukan masalah nyolong, Pak. Iya, enggak usah, saya buka. Kalau enggak bagus, saya enggak ambil. Iya, kalau... Lihat, kamu pakai otak, lihat orang. Saya belum pernah marah, loh. Ya udah deh, Pak. Sembarangnya kayak gitu, kamu saya bikin saya naik darah, kamu. Baru beginian, saya bilang. Iya, Pak. Kamu bikin saya naik darah aja. Kalau tidak sesuai, saya ambil. Kalau sesuai, bukan urusan kamu. Saya klaim, saya kamu bawa lagi. Iya. Kamu jangan begitu, lihat orang, lihat rumah orang di mana. Iya, Pak. Kalau di jalan, saya kamu boleh khawatir begitu. Enggak, soalnya kan SOP-nya begitu, mau Pak. Mau SOP, mau enggak, kamu pakai otak. Iya. Ya. Kalau saya mau nyolong, lihat. Kamu apa-apa yang musuh ini? Iya, Pak, ya. Pakai otak kamu. Enggak suka, kamu balik lagi ke sini. Aduhin. Masa orang kayak begini mau nyolong ini kamu? Kalau sobek, tentu saya lihat dulu. SOP, kucing SOP-nya. Kamu lihat pakai otak. Tahu enggak? Lihat, tampang saya kemana tukang colong apa? Sesuai enggak di ininya? Enggak sesuai, saya kembaliin. SOP. Darah saya, belum pernah saya orang ngantar-ngantar begini ke sini. Karena ada ukurannya di situ, saya mau lihat, kalau nggak saya komplainin. Saya bukan orang bodoh, saya pikir kamu saya orang bodoh apa? Kamu sekiranya saya tukang colong? Enggak, bukan tukang colong, Pak. Kan kalau COD kan begitu. Apa? Ya, bukan kamu begitu. Kamu mengadu siapa? Silakan. Enggak, saya enggak ngadu. Kamu enggak boleh buka barang saya. Oh, iya dah, Pak. Belum pernah saya belum ke SOP kucing atau SOP. Ya, saya mau nipu kamu. Jauh. Mau nipu kamu. Ngapain? Saya order percaya aja. Kamu bikin darah. Nggak suka kamu tandain balik kamu ke rumah saya. Iya, Pak. Ya, kamu kurang ajar, tuh nggak? Iya. Ya, SOP nggak boleh saya buka ini, barang.